Pontianak saja Anda akan menjadi orang global. Ini penting sekali. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Mendesdikbudti RI Muhammad Nasir, memberikan kuliah umum bagi mahasiswa bidik misi Untan. Kuliah umum dari Mendesdikbudti kepada mahasiswa bidik misi Untan ini merupakan salah satu rangkaian acara peresmian 5 gedung baru proyek IDB 7-in-1 Universitas Tanjung Pura. Dalam materinya, Profesor Haji Muhammad Nasir memotivasi mahasiswa sebagai generasi muda untuk memiliki jiwa entrepreneurship, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempunyai hasrat untuk menjadi pemimpin yang dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik. 2017 pada 2018 saya tanya, omsetnya berapa mas? Saya kalau jual martabak itu ada dua jenis, ada yang asin, ada yang manis, berapa? 450 sampai 500 miliar. 450-500 miliar. Pertanyaan saya itu kalau 500 miliar berapa PNBP Untan? 170. Kalah dengan Gojek. Baru menjual martabak. Saya tanya, lah kamu punya warung martabak? Enggak. Pada kuliah umum tersebut, Profesor Muhammad Nasir juga membagikan masing-masing satu unit laptop untuk 5 mahasiswa bidik misi Untan yang memiliki nilai indeks prestasi kumulatif tertinggi. Agus Priyadi melaporkan untuk Jatanyu Prapa Institute.com.